Sahabat Sitam Channel, kembali lagi di channelnya Amanda Manopo dan Billy Saputra. Sebelum kita membahas topik kita kali ini, sahabat semua jangan lupa ya untuk dukung channel ini. Ya, silakan sahabat semua sekarang juga tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Ya, ada kabar terbaru dari Billy Saputra. Ya, hari ini di Instagram Billy Saputra terlihat nol postingan dan juga tanpa ada yang mengikuti. Ya, menurut asisten dari Amanda Manopo, akun Instagram Billy Saputra lagi dihack orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, sepertinya orang tersebut iri terhadap Billy Saputra, sehingga hari ini terlihat di akun Instagram Billy Saputra tanpa ada postingan apapun. Dan juga Billy Saputra tanpa ada yang dia ikuti. Ya, semoga saja orang yang menghack akun Billy Saputra segera tertangkap dan mendapatkan ganjaran karena telah menghack akun dari Instagram Billy Saputra. Dan Amanda Manopo, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, dituturkan oleh asisten dari Amanda Manopo, Amanda Manopo lagi sibuk syuting dan sepertinya akan dijemput oleh Billy Saputra. Dan Billy Saputra hari ini juga mengunggah video terbarunya tentang motor cross kemarin. Ya, keseruan Billy Saputra bersama Darius, Ibnu Jamil, Dede Senandar, dan Hamka Hamzah terlihat di akun YouTube dari Billy Saputra dan sungguh seru dan sangat menantang. Ya, mudah-mudahan saja ya sahabat semua, semoga hari ini akun Billy Saputra kembali kepada Billy Saputra. Dan itulah kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Semoga mereka baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan yang maksimal. Oke deh sahabat semua, sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan bagikan video ini ke sahabat lainnya. Terima kasih.